Welcome back to my channel. Jadi aku mau cerita sedikit pengalaman. Pengalaman bukan kejadian, ya kan? Kejadian. Itu ada di Golo Pasar Baru, tahu kan? Wait ya. Iya, maaf ya tadi ada gangguan sedikit ya. Jadi pengalamannya ini aku kan lagi belanja, ya kan? Aku kan lagi belanja. Terus tiba-tiba kan ini yang aku lihat mbak-mbak, firasat aku tuh sebenarnya udah enggak enak banget. Kayaknya mbak-mbaknya itu kayak mau jatuh gitu ya kan. Tau gak sih bunyi pala itu kayak kepleset jatuh. Orang aja kepleset jatuh sakit gitu. Apalagi bunyi kayak gini nih. Kayak bunyi lantai langsung gedebuk gitu. Gede banget suaranya. Bentar ya. Maaf tadi ada ganjelan ya. Jadi gitu bunyinya gedebuk. Palanya tuh langsung bocor banget. Ya kan, palanya kan bocor. Itu darahnya ngalir banget kayak air, tahu enggak sih kayak air. Ya kan, walaupun darahnya kayak air gitu, tapi aku enggak sempat foto gitu. Ya kan? Ya mana sempat foto? Mbak-mbaknya itu kan kayak lagi nyari ganjelan untuk pegang. Aku deket banget sama mbak-mbaknya ya kan. Aku dia tuh mbak-mbaknya tuh kayak mau pegang pundak aku gitu biar dia bisa sadar berdiri karena dia punya penyakit, ibunya dipindahin ke anaknya penyakit ya kayak suka kejang-kejang gitu, penyakit acar ya. Ya pokoknya itulah penyakitnya itu. Nah tadi pas dia pingsan dia tuh itu apa tiba-tiba